semuanya. Kali ini kita masih di puncak Telomoyo. Dan di situ ada view-nya. Jadi hari ini kita masih di puncak Telomoyo. Ya, perjalanan dari pintu masuk. Biaya masuk di puncak Telomoyo itu 10.000 dan perjalanannya sekitar dari bawah sampai puncak sekitar 25 sampai 30 menit tergantung kendaraan yang kalian pakai. Dan di sini juga fasilitasnya banyak juga. Kalau kalian nggak mau pakai motor sendiri, ada fasilitas sendiri. Kalian bisa sewa jeep juga, enak boy. Dan ya, lihat aja view-nya. Dan di sini juga lumayan komplit ya, kalau di bawah tuh ada makan, ada kantinnya, terus juga ada toilet. Jadi kalian nggak kerepotan kalau mau makan ataupun mau ke toilet. Dan di sini juga view-nya enak banget. Kalian bisa di mana-mana ada, dan mau cas juga ada di sini, jadi aman kok. Dan view-nya juga di sini enak, semua hampir semua gunung bisa. Dan saran saya kalau mau ke sini itu sekitar jam setengah 6 udah sampai sini lah, atau setengah 7 lah, jam 7 soalnya udah mulai ada kabut yang naik ke atas. Pagi semuanya. Kali ini kita hunting di Gunung Telomoyo. Sekarang jam 7 kurang 15 menit. Lihat pemandangannya seperti itu. Aduh. Hari ini kita lihat kan ya. Pemandangannya seperti itu. Nah. Sangat indah. Aku gunain si cantik baru sampai 1 bulan ini, kita nyoba naik situ deh. Nah, aku udah lama banget ingin kesini, jadi aku bahagia hari ini. Awalnya pesimis ya mau kesini tuh, karena aku rencana bangun pagi dan mau berangkat jam 3 pagi. Tapi aku tiduran, jadi berangkat jam 5 dari Jogja. Dan kali ini sampai sini tuh tadi jam setengah 7. Dan langsung mendapatkan view seperti ini. Sangat bahagia, cuma menempuh 1,5 jam udah sampai puncak menggunakan si cantik. Aku juga bingung mau kemana lagi. Nggak bingung sih, pingin ke tempat puncak lagi tapi nggak tahu di mana. Mungkin dari kalian ada yang tahu puncak mana yang aku harus datangi dengan menggunakan si cantik putihku. Oke, aku hari ini sangat bahagia banget. Bye. Dan yang kataku bilang di sini, kalau kalian telat nggak dapat view karena jam segini udah ada kabut. Tuh, view-nya udah tertutup. Kabut. Jadi lebih baik kalian kalau mau ke sini lebih pagi biar supaya kalian dapat view. Jadi kalian ke sini nggak percuma gitu. Bisa dapat pemandangan semuanya gitu.